Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Feza Channel. Kali ini aku mau unboxing. Jadi aku mau unboxing high dryer Gemex MX658 atau pengering rambut lipat dan lampu warna pink. Ini dari Toser Balari Shop, Kota Surabaya. Jadi aku belinya di Shopee. Oke, langsung saja kita unboxing. Sebelum paket ini kita buka, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya biar gak ketinggalan. Oke, langsung kita buka. Jadi ini high dryer, yang ini lampu. Aku lupa harganya, kayaknya 25.000. Nanti aku tulis di sini harganya seperti biasa. Dan ini juga aku tulis di sini seperti biasa. Jadi ini lampunya warnanya pink. Nanti dia akan menyala warna pink. Nanti aku coba nyalain ya. Ini harganya kalau nggak salah 15.000. Ini panjangnya juga kurang paham, nanti kita coba. Jadi ini sebenarnya high dryer untuk kelinci karena kadang kedinginan. Jadi aku berikan high dryer. Pernah juga kelinciku kehujanan. Dan kalau bisa sih dipakai sendiri, tapi ini kayaknya untuk kelinci, lebih ke kelinci. Ini tombol on off nya ini kecepatannya full, kecepatan sedang, ini mematikan, kecepatan sedang, kecepatan full. Ini mereknya Gemex. Oke, langsung saja kita coba. Teh Thunderbolt. Terus dengan ya. Jadi ini paling panas. Dan yang ini panasnya sedang. Anget panas. Cus, kita buka. Harus disensor ya guys. Ups. Ini panjang banget ya guys. Bisa kayaknya 7 meter lebih. Coba kita. Jadi ini panjang banget ya guys. Oke, udah nyala. Ini nyalanya macam-macam ya guys. Ada yang nyala terus, nyalanya kedip-kedip. Ada yang kedip, terus nyala, kedip, nyala, gitu. Kamar masak terus. Tapi
Asli ini lagi ngedek kamera, ada kamera juga aku takutnya. Ini ya, kok ngeluka ya? Biasa bater ini terus dolok nah. Iki sih kedua ini sing dolok iki tembalu metu mana metu mana ini ngono metu mana. Kabe, ini wandalan ini ngomong ini. Dia ngarep mama biasanya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai selesai. Semoga video kami bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.